Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan dan rekanita IPNU IPPN UP Aceh Panceng. Hari ini, sore ini kita berada di hutan Panceng untuk melaksanakan penanaman pohon untuk menjaga agar tidak adanya banjir atau longsor di daerah Panceng, untuk mensupport kehijauan Panceng. Dan hari ini kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk hutan Panceng. Ayo kita semua berkontribusi besar dalam menghijaukan Panceng. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Perwono, saya KRP Panceng, Kepala Resort Pemakan Hutan. Nah, dalam sore ini kita sebagai jenis sebagai tamu saya untuk merepresentasi tanaman-tanaman yang ada di sepanjang jalan KPC ini. Alhamdulillah IPNU telah berkontribusi pada perhutani. Terima kasih karena adik-adik dari IPNU giat untuk membantu dengan menghijaukan hutan di Panceng ini. Saya selaku KRP Panceng termasuk ingin naik terima kasih kepada panjenengan yang menyumbang bibit sekitar hampir 250 bibit dari terembesi, dari tambah tanaman buah, terus kemudian sumbang. Alhamdulillah saya berjumpa panjenengan ya. Nanti saya mewakili dari Pak Yang Tuban untuk IPN luar biasa. Salut untuk generasi muda yang untuk melestarikan hutan. Hanya itu, sementara nanti biar Ibu Umi yang memberi hasil sebenarnya. Masih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya istrinya dari Pak Edi Purwono, KRP Panceng, yang tugas di sini sudah hampir 1 tahun setengah. Hampir 1 tahun setengah, selain saya istri dari KRPH, juga saya menjadi anggota Lembaga Perlindungan Anak Tuban. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada mbak-mbak dan mas-mas dari IPTNU yang ikut berpartisipasi dengan perhutani dengan menyumbangkan bibit hampir 200 plenses yang akan kami tanam di sepanjang galian, supaya polusi yang dihasilkan dari galian ini bisa ditanggulangi dengan pohon yang kita tanam. Dan di tangan saya ini namanya pohon terembesi. Pohon ini sangat baik sekali ditanam di daerah yang butuh akar sebagai penguat tanah supaya jangan longsor. Dan ini juga penghasil oksigen terbesar, menjadi tanaman terbaik di hutan lindung atau di tanah-tanah yang butuh penghijauan dan butuh udara segar. Nah, mbak-mbak dan mas-mas, sebagai lambang PBNU juga warna hijau, maka kita hijaukan bumi dengan warna kita, semangat kita untuk giat tanam bersama. Oke, semangat ya mbak-mbak, mas-mas. Ya, salam semangat, semangat. Terima kasih mbaknya, masnya, dengan partisipasi kalian. Semoga untuk yang lainnya bisa mengikuti kalian dengan gerakan reboisasi. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, subuhlah bumiku, ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang Mbak E tadi, Mbak E mana? Mbak yang
Mbak, ini Mbak saya terima dengan sebagai IPN ketuanya ya. Ini monggo guna tanam sama dengan Ibu Umi dari LPA, monggo ya, waktu kita untuk menyumbangkan oksigen dan nanti semuanya mengikuti semuanya, nanti sudah tahu semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tanaman ini saya ceriakan untuk kita semuanya ya, Emi ya, semuanya kita semuanya untuk arung pas tempat dua kerusakan di daratan maupun di lautan akibat dari manusia. Dan kita ini bukti untuk generasi-generasi muda agar kita dicari alam sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Mari kita saksikan anak-anak IPPNU dalam menggerakkan giat tanam reboisasi yang di belakang saya ini. Sedang melakukan orasi tanam bersama dengan tanaman mangga, kepoh, terembesi, dan kayu putih. Ini juga ada swadaya dari mereka yang ikut membantu menghijaukan bumi bersama KRPH Panceng, Bapak Edi Purwono. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Inilah arek-arek IPBNU Panceng. Ayo dibantu, dibantu nih. Menyumbang ini, biar nanti kalau ada hewan-hewan makan buah mangga ini pasti. Luar biasa, generasi muda Panceng yang antusias mengikuti kegiatan reboisasi. Mudah-mudahan ini mensupport semuanya untuk melakukan gerakan yang serupa. Amin, amin. Alhamdulillah kegiatan sudah selesai. Ya, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, semuanya terlaksana dengan tertib dan berlangsung dengan khidmat. Mudah-mudahan jariah alam ini bisa berguna untuk alam, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitarnya. Amin, amin, amin.